Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game Play Together. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan bahas tentang nanti ada update di mana Play Together akan collab dengan ini ya, salah satu manga ya atau seribuku komik, yaitu Bonobono teman-teman ya. Oke, tapi sebelumnya teman-teman, di sini hari ini ya, hari ini kalian bisa klaim tas bintang ini gratis teman-teman ya. Wih, tas bintang laut ini sih mantep banget teman-teman ya, keren. Dan kita coba pakai dulu ya tas bintang lautnya. Dan wih, lucu ya teman-teman ya, lucu banget ini. Ini kalau misalnya aku nggak ada ekornya keren ya, bagus ya teman-teman ya. Coba kita pakai baju ini aja dulu ya. Nah, kita pakai baju ini. Nah, kayak gini ya, bintang lautnya itu unik banget dan keren banget teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya rajin login itu pasti akan mendapatkan bintang laut ini ya. Oke, ini ya. Wih, lucu ya. Hihi. Dan kalau dia badan gede ya, dia kalau badan gede, wah mungkin wah nggak kurang cocok ya. Kalau dia badan gede, dia malah kayak aksesoris baju jatuhnya. Tapi kalau kita badan ini aja ya, kita pakai badan ini aja, itu lebih kelihatan kayak tas lah ya. Jadi kalau misalnya kalau kita badan gede itu jatuhnya kayak aksesoris baju. Ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya bajunya. Ini unik banget dan ini cantik banget teman-teman ya. Nih, ya. Oke, kita langsung lanjut yang Bonobono teman-teman ya. Ini tuh kolaborasi yang sangat unik sekali ya teman-teman ya. Di mana Play Together itu collab dengan Bonobono ya. Salah satu ini ya. Dari seribuku komik teman-teman ya. Nah, di sini halo ya. Ini sorry teman-teman ya, agak nge-lag mic-nya tadi ceket dikit. Oke deh teman ya. Jadi di sini teman ya, Bonobono itu ya, ini aku ambil dari Google aja teman ya. Google di mana di sini Bonobono adalah serial manga Yonkoma Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Mikio Igarashi dari Maret 1986 hingga Maret 1987. Serial ini dimuat di majalah manga Takesobo Tensai Club sebelum majalah tersebut diganti dengan Manga Club, yang telah diserialisasikan dari April 1987 hingga April 2020 teman-teman ya. Oke, di situ ada tulisannya ya, dan ada gambarnya. Jadi buat teman-teman yang bingung, Bonobono ini komik ya, komik gitu. Dan ini komiknya lucu banget, ada karakternya. Ini karakternya salah satunya itu ada ini ya, beruang. Bukan beruang. Ini tuh anu ya, panda merah ya namanya. Panda merah atau apa ya? Panda merah tahu kan? Panda merah, bukan panda merah yang hitam putih ya. Panda merah itu panda kecil gitu, atau musang lah ya teman-teman ya. Musang ya yang pertama, terus yang kedua itu kayak ada seal ya, seal tahu seal kan, seal itu kayak anjing laut lah ya, yang dia megang bawa kerang ya teman ya, dia bawa kerang di tangannya warna pink lagi kerangnya, lucu ya. Terus sama ada satu karakter yaitu tupai pink ya teman ya, dimana dia bawa itu loh, bawa kacang-kacangan karena tupai itu suka kacang-kacangan ya. Terus juga ada nama bahasa Inggrisnya tupai itu squirrel ya, kalau nggak salah squirrel. Jadi ini tupainya unik ya, dia warna pink gitu temen ya, dia tupainya warna pink tapi dia kecil, badannya kecil ya. Nah, trailernya itu teman-teman bisa saksikan di Discord, di Facebook Play Together, di Instagram juga ada temen ya. Ini sih kemungkinan kayaknya jatuhnya apa ya temen ya, kostum, atau mungkin nanti Bonobononya sendiri ya, yang mana karakternya tadi tiga yang kusebutkan itu ya, ada panda merah atau musang mungkin, terus juga ada anjing laut warna biru dan juga tupai warna pink. Itu mungkin nanti kita bisa menyelesaikan misi dari mereka, atau mungkin nanti ada something gitu ya. Dan syukur-syukur kalau misalnya nanti ada apa namanya tuh, ada apa namanya
kostumnya ya kita bisa peroleh itu lebih bagus lagi dan itu lebih worth it lagi teman-teman ya. Tapi tetap sih semoga aja semoga aja nanti itu ya pakai games lah ya. Kalau misalnya nanti kostumnya dijual pakai duit ya kita nggak bisa menikmati ya. Sebagai player gratisan menikmati yang beli itu kurang gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa dibeli pakai games itu lebih enak. Atau ya, atau mungkin nanti ada misi di mana kita bisa mendapatkan ketiga kostum itu ya, ketiga kostum itu dengan cara menyelesaikan berbagai misi ya, dengan cara menyelesaikan berbagai misi yang berhubungan dengan bono-bono ini ya. Tapi untuk detailnya kita lihat besok teman-teman ya, karena besok itu akan ada update previewnya teman-teman ya, ada update previewnya dan di situ lebih detail apa aja nanti update yang dikasih di tanggal berapa ya, tanggal 22 berarti ya, ya kan, karena kan update-nya hari Kamis biasanya kan, update-nya hari Kamis biasanya play together itu, jadi kita tunggu aja ya. Wih, di sini ada batu, aku mau panen dulu batunya, aku mau ambil ya. Oke, jadi mungkin ada beberapa kemungkinan ya teman-teman ya, jadi seperti itu aja, mungkin ada bajunya bono-bono atau mungkin kita menyelesaikan quest bono-bono nanti dapat bajunya, atau mungkin nanti kita bisa beli atau bagaimana. Aku harapnya sih intinya apapun update-nya nanti semoga aja nanti jangan beli pakai duit lah, itu aja ya teman-teman ya. Semoga aja nanti Haigen mendengar ya, semoga aja gratis gitu loh. Coba collab itu gratis ya, tapi kayaknya nggak mungkin ya, namanya collab tuh pasti nanti kalau memang kita mau pingin barangnya ya kita harus beli pakai duit asli untuk salah satu mendukung dari developernya ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ya seperti itu aja video kali ini, mungkin tidak terlalu panjang, singkat aja teman-teman ya. Jadi bono-bono itu komik ya, komik Jepang. Jujur aku juga nggak tahu komik Jepang ada namanya bono-bono, aku baru tahu sekarang dan aku baru searching sebentar aja teman-teman ya, seperti yang aku bacakan tadi. Dan ya kita tunggu aja ya, mungkin besok detail update-nya apa aja kita bisa bacakan ya. Jadi untuk hari ini spoilernya itu aja dulu ya, ada bono-bono collab dengan Play Together ya, kita tunggu aja ya. Semoga aja nanti gratisan lah ya, kalau nggak gratisan sih kayak kurang gitu ya teman-teman ya. Gratisan lah ya, 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 Haigen. Oke deh teman ya, karena aku jujur sekali ini suka banget kostumnya. Kalau misalnya dijadikan kostum ini aku suka banget ya. Aku mau yang sealnya. Aku suka yang anjing warna birunya ya. Aku suka banget. Tapi kalau misalnya nanti yang gratisnya Musang ataupun yang Squirrel ya kita nggak tahu lah ya. Kita tunggu aja teman ya. Oke teman, mungkin sampai di sini videonya. Kalau misalnya ada tambahan dan komentar silahkan aja di komentar. Dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Jangan lupa ya. Bono-bono X Play Together.